Yang ini untuk Bluetooth Classica ini, oke, dia punya aplikasi ini Jackpot. Kami ada bagi satu QR punya itu gambar dekat kami punya listing dalam lah. Jadi boleh rujuk itu gambar tak install boleh dapat ini benda. Selepas itu handphone sini kena on Bluetooth dulu, visible. Lepas tu di sini Bluetooth dia kena tolak pergi sebelah kiri. Lepas tu sini ada satu merah punya lampu bling bling punya, blinking blinking punya. Okey, sekarang buka ini aplikasi. First kalau sudah buka, dia akan tanya punya. Kali pertama dia akan kamu manggil kamu masuk itu email, lepas tu hantar dia punya tak pakai itu code. Lepas tu type itu code untuk login sajalah. Selepas login, okey, sini ada device, tekan sini device. Lepas tu ada device management, tekan dia sekali, search, tekan search. Jadi dia sekarang pun boleh dapat satu dah. Ya, ini tadi saya sudah on pasal, jadi sekarang ada binding, saya tekan saja. Tekan, dia sudah ada, sudah dapat lah, sudah connect lah, jadi sekarang keluar. Yang ini satu saja yang boleh pakai sini sekarang. Okay, start, tekan start, tekan yang ini, jadi benda ini di mana letak di bahagian basikal punya crank, okay. Bahagian yang kita nanti kaki gerak punya masa kita tak sentuh lah, supaya letak sini ke, jangan tekan sangat nanti kaki apa dia terkena lah. Letak sini nanti gerak dia akan meter sini pun berjalan. Okay, ini sebagai contoh saya letak di lebih kurang di ini punya bahagian lah. Sekarang saya ini gerak. Ini sorry ya, kena tekan ini start lah. Kalau tak start memang tak berjalan lah. Sini kosongnya, tekan start. Lepas tu bila kamu bergayamnya masa, okay, sekarang sudah start. Dia sudah calculate masa, distance tu semua. Dia akan berjalan. Okay. Sekarang tadi tekan satu yang di sini sebelah kanan ada lagi dia punya fungsi-fungsi lain lah, berlainan lah. Jadi user boleh klik-klik dalam boleh mainkan. Dia ada mileage competition apa-apa lain-lain punya, boleh tekan dalam lihat dia punya lain-lain punya fungsi juga.